Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Selamat datang pada perkuliahan mata kuliah Kimia Tanah pada pertemuan kelima, yaitu topik pada pertemuan kelima mengenai pelapukan dan faktor pembentukan tanah. Selamat menyimak video pembelajaran berikut ini. Ya, rekan-rekan mahasiswa, topik perkuliahan kita kelima yaitu mengenai pelapukan dan faktor pembentuk tanah. Tujuan pembelajaran yaitu mempelajari faktor-faktor pembentuk tanah seperti bahan induk, iklim, kemudian topografi, organisme, dan waktu, serta jenis dan proses pelapukan sebagai bagian dari proses kimia tanah. Berikut ini adalah faktor-faktor pembentuk tanah. Di sini ada 5 faktor utama yang mempengaruhi proses pembentukan tanah. Yang pertama ada tipe bahan induk, yang kedua ada iklim, yang ketiga ada topografi atau kemiringan, yang keempat ada komponen biotik, dan yang kelima ada waktu. Faktor pembentuk tanah yang pertama yaitu bahan induk. Bahan induk ini terdiri dari batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf, di mana batuan beku ini mengalami pengangkatan dan pelapukan, kemudian mengalami pengendapan di lautan dan daratan sehingga menjadi sedimen. Nah, sedimen ini akan mengalami litifikasi atau pembatuan sehingga menjadi batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini dapat mengalami pengangkatan dan pelapukan, dan akibat kenaikan tekanan dan temperatur sehingga batuan sedimen ini dapat berubah menjadi batuan metamorf. Kemudian, batuan metamorf ini akan mengalami pelelehan dan kemudian berubah menjadi magma. Nah, magma ini akan mengalami pembekuan dan akan berubah menjadi batuan beku. Nah, batuan beku ini akibat kenaikan tekanan dan temperatur sehingga dapat berubah menjadi batuan metamorf. Berikut adalah penjelasan dari siklus batuan, yaitu merupakan proses yang menggambarkan perubahan dari magma yang membeku akibat pengaruh cuaca hingga menjadi batuan beku, kemudian akan mengalami pelapukan, erosi, dan pengendapan sehingga terbentuk batuan sedimen. Kemudian yang kedua yaitu terbentuklah batuan sedimen tadi, dan yang ketiga yaitu akan terbentuklah batuan metamorf dan akhirnya akan berubah menjadi magma kembali akibat suhu dan tekanan yang dilalui magma. Selanjutnya, batuan beku tersebut akan mengalami pelapukan. Ya, yang pertama yaitu batuan beku. Batuan beku ini berasal dari bahasa Latin yang artinya ignis atau api atau batuan magmatik. Jadi, batuan beku ini terbentuk melalui pendinginan atau pemadatan magma atau lava. Magma dapat berasal dari pencairan sebagian batuan yang ada di mantel atau kerak bumi. Biasanya, pelelehan disebabkan oleh satu atau lebih dari 3 proses. Yang pertama yaitu peningkatan suhu, kemudian penurunan tekanan, atau perubahan komposisi. Kemudian, pemadatan menjadi batuan terjadi baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusi, yaitu granit, gabbro, dan diorit, atau di permukaan sebagai batuan ekstrusi, yaitu tufa, aglomerat, dan ignimbrite. Kemudian, batuan beku dapat terbentuk dengan kristalisasi untuk membentuk butiran, batuan kristal, atau tanpa kristalisasi untuk membentuk gelas alami. Yang kedua yaitu batuan sedimen. Jadi batuan sedimen ini merupakan produk yang diendapkan dari pelapukan dan erosi, seperti di dasar sungai, dasar laut, atau dasar danau.
Kemudian sedimen ini dapat terbagi menjadi sedimen klastik, yaitu yang terbuat dari batuan, ya, jadi berupa mineral dan fragmen batuan, terkadang fragmen biologis. Kemudian ada juga yang non-klastik, yaitu merupakan berasal dari presipitasi anorganik atau batuan sedimen kimia. Misalnya batuan kapur dan garam atau kristal yang mengunci. Jadi batuan sedimen ini terkubur, kemudian akan memanas apabila gradien panas bumi berkisar 25 derajat Celcius per kilometer. Kemudian transformasi mineral ini dalam keadaan padat atau reekuilibrasi. Yang ketiga yaitu batuan metamorf atau batuan konglomerat. Jadi batuan metamorf ini merupakan hasil transformasi atau ubahan dari suatu tipe batuan yang telah ada sebelumnya atau protolit ya, oleh suatu proses akibat suhu dan tekanan yang tinggi yang disebut metamorfisme, yang berarti di sini adalah perubahan bentuk akibat tektonik atau saluran magma. Faktor pembentuk tanah yang kedua yaitu iklim. Iklim ini terdiri dari air, udara, dan suhu. Jadi faktor iklim di sini yang terdiri dari air, udara, dan suhu akan mempengaruhi siklus air. Jadi di dalam siklus hidrologi, di mana di dalam siklus hidrologi ini dimulai dari evaporasi yang terjadi di daratan maupun di lautan. Nah, kemudian dari evaporasi tersebut akan terjadi kondensasi dan akan terjadi presipitasi. Nah, dari presipitasi tersebut atau curah hujan, air dari curah hujan tersebut sebagian akan terperkolasi ke dalam tanah menjadi air tanah dan sebagian lagi terjadi run off. Kemudian tanaman juga di sini melakukan transpirasi. Berikut ini adalah komposisi tanah, di mana komposisi tanah ini terdiri dari 25% udara, 25% air, 45% mineral, dan 5%-nya adalah organik. Jadi, faktor iklim yang terdiri dari air, udara, dan suhu ini akan mempengaruhi komposisi udara dan air yang juga mempengaruhi reaksi pelapukan redoks dan hidrasi di dalam tanah. Berikut ini adalah komposisi udara, di mana komposisi udara ini terdiri dari 78,08% N2 dan H2O, 20,90% oksigen, 0,93% AR, 0,04% CO2 dan 0,08% SO, kemudian NO dan lain-lain. Jadi faktor iklim seperti air, udara dan suhu akan mempengaruhi komposisi komposisi konsentrasi dan jenis gas yang akan mempengaruhi hujan asam. Selanjutnya akan mempengaruhi pelapukan di dalam tanah. Faktor ketiga yaitu topografi. Jadi, topografi atau relief ini dicirikan oleh kemiringan, elevasi, dan orientasi medan. Topografi berpengaruh terhadap laju presipitasi atau limpasan dan laju pembentukan atau erosi profil tanah permukaan. Nah, topografi atau kelas lereng dapat mempercepat atau memperlambat kerja kekuatan iklim. Lereng curam akan mendorong hilangnya tanah dengan cepat oleh erosi dan memungkinkan lebih sedikit curah hujan masuk
ke tanah sebelum mengalir dan karenanya sedikit pengendapan mineral di profil yang lebih rendah. Kemudian di daerah semi kering, curah hujan efektif yang lebih rendah pada lereng yang lebih curam juga menyebabkan tutupan vegetasi yang kurang lengkap, sehingga kontribusi tanaman terhadap pembentukan tanah lebih sedikit. Dengan demikian, lereng yang curam mencegah pembentukan tanah menjadi sangat jauh sebelum degradasi tanah. Oleh karena itu, tanah di lahan yang curam cenderung memiliki profil yang agak dangkal dan kurang berkembang bila dibandingkan dengan tanah di sekitar lokasi yang lebih datar. Tanah di bagian bawah bukit akan mendapatkan lebih banyak air daripada tanah di lereng, dan tanah di lereng yang menghadap jalur matahari akan lebih kering daripada tanah di lereng yang tidak menghadap jalur matahari. Kemudian, topografi menentukan paparan cuaca, api, dan kekuatan lain dari manusia dan alam. Selanjutnya, akumulasi mineral yang dipengaruhi oleh nutrisi tanaman, jenis vegetasi, pertumbuhan vegetasi, erosi, dan drainase air ini bergantung pada relief topografi. Selanjutnya, pola topografi yang berulang akan menghasilkan toposkuen tanah. Pola-pola ini muncul dari perbedaan topografi dalam erosi, pengendapan, kesuburan, kelembapan tanah, tutupan tanaman, biologi tanah lainnya, sejarah kebakaran, dan paparan unsur-unsur. Perbedaan yang sama ini penting untuk memahami proses dan reaksi kimia pembentukan tanah. Faktor keempat yaitu organisme, bahwa setiap tanah dipengaruhi oleh kombinasi mikroba, tumbuhan, hewan, dan manusia yang bekerja di atasnya. Mikroorganisme ini sangat berpengaruh dalam transformasi mineral penting untuk proses pembentukan tanah. Selain itu, beberapa bakteri dapat memperbaiki nitrogen atmosfer dan beberapa jamur efisien dalam mengekstraksi fosfor tanah dan meningkatkan karbon tanah dalam bentuk glomalin. Kemudian, vegetasi mampu menahan tanah terhadap erosi dan akumulasi bahan tanaman atau tumbuhan ini akan membangun tingkat humus di dalam tanah. Kemudian, eksudat akar tanaman juga akan mendukung aktivitas dari mikroba. Dan hewan berfungsi untuk menguraikan bahan makanan dan mencampur tanah melalui bioturbasi. Pengaruh manusia di sini bersama api dan sarana produksi tanaman yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan organisme tanah dan juga mempengaruhi reaksi kimia tanah. Jadi, manusia dapat mengimpor atau mengekstrak nutrisi dan energi dengan cara mengubah pembentukan tanah. Kemudian, erosi tanah dapat dipercepat oleh kegiatan manusia seperti pengembalaan, pengolahan tanah, dan membiarkan tanah tanpa vegetasi. Dan perusakan vegetasi alami oleh manusia dan pengolahan tanah berikutnya untuk produksi tanaman telah secara tiba-tiba mengubah komposisi tanah. Demikian juga, mengairi tanah di daerah kering secara drastis akan mempengaruhi reaksi kimia tanah dan juga menambah pupuk dan kapur ke tanah dengan kesuburan yang rendah. Yang kelima yaitu adalah waktu, di mana waktu ini menjadi salah satu faktor dalam interaksinya dengan bahan induk, iklim, topografi, dan organisme. Kemudian campuran pasir, debu, dan liat
akan membentuk tekstur tanah dan agregasi dari komponen-komponen tersebut menghasilkan struktur tanah. Kemudian perkembangan horizon B yang berbeda menandai perkembangan tanah yang melibatkan proses kimia dalam pembentukan tanah. Kemudian seiring waktu, tanah akan mengembangkan fitur-fitur yang bergantung pada interaksi faktor-faktor pembentuk tanah yang disebutkan tadi sebelumnya. Dan di sini dibutuhkan beberapa dekade hingga beberapa ribu tahun bagi tanah untuk mengembangkan profilnya. Tanah berada dalam keadaan perubahan yang konstan di bawah pengaruh faktor pembentuk tanah yang berfluktuasi. Nah, jangka waktu tersebut sangat bergantung pada iklim, bahan induk, relief, dan aktivitas biotik. Tanah terbentuk itu dimulai dari proses pelapukan. Jadi, tanah terbentuk dari pemecahan batuan secara bertahap melalui pelapukan. Nah, pelapukan ini dapat berupa proses fisik, kimia, atau biologis. Pelapukan fisik yaitu merupakan pemecahan batuan akibat aksi mekanis. Ya, seperti perubahan suhu, abrasi. Abrasi itu ketika batu bertabrakan satu sama lain atau embun beku, semuanya dapat menyebabkan batu menjadi pecah. Kemudian yang kedua yaitu pelapukan kimia, di mana pelapukan kimia ini merupakan penguraian batuan melalui perubahan susunan kimianya. Hal ini dapat terjadi ketika mineral dalam batuan bereaksi dengan air, udara, atau bahan kimia lainnya. Yang ketiga yaitu pelapukan biologis. Jadi, pelapukan biologis ini merupakan penguraian batuan oleh makhluk hidup. Jadi, hewan penggali akan membantu air dan udara masuk ke dalam batu. Dan akar tanaman dapat tumbuh menjadi retakan di batu, sehingga membuat batu tersebut menjadi terbelah. Pelapukan itu sendiri merupakan proses yang mengubah mineral bersuhu tinggi menjadi mineral bersuhu rendah yang stabil di permukaan bumi. Melarutkan semua mineral sampai batas tertentu. Kemudian, erosi di sini merupakan transportasi jauh dari lokasi pelapukan. Proses ini memaparkan batuan beku intrusif terhadap pelapukan dan prosesnya berlanjut. Jadi, transformasinya dapat oleh angin, es, gravitasi, air yang berupa larutan atau suspensi. Pelapukan dan erosi ini akan mengikuti siklus hidrologi yang berinteraksi dengan geologi atau topografi. Transformasi itu sendiri merupakan pergerakan partikel lapuk menjauh dari pelapukan, baik vertikal maupun horizontal. Nah, berikut ini adalah gambar pelapukan yang dimulai dari tepi batuan. Kemudian di sini terdapat perbedaan antara pelapukan batuan pasir dan batu liat. Di sini batu liat lebih cepat terlapuk dibandingkan dengan batu pasir karena kita lihat ukuran partikel liat itu lebih kecil dibandingkan dengan batu pasir. Oleh karena itu, pelapukan batu liat akan lebih cepat bila dibandingkan dengan batu pasir. Nah, di sini terdapat perbedaan pelapukan di mana di bagian atas itu lebih resisten terhadap pelapukan, sedangkan di bagian bawah ini kurang resisten terhadap pelapukan. Selanjutnya yaitu pelapukan fisik. Jadi di sini dalam pelapukan fisik, luas permukaan sangat penting karena ikatan dengan pelapukan mekanis
karena luas permukaan meningkat seiring dengan fragmentasi. Kita lihat pada gambar. Gambar pertama terlihat luas permukaannya hanya 6 meter persegi. Kemudian terfragmentasi sehingga menjadi beberapa bagian, sehingga luas permukaannya menjadi lebih besar, yaitu 12 meter persegi. Selanjutnya, pada gambar ketiga, mengalami fragmentasi lagi, sehingga luas permukaannya menjadi 24 meter persegi. Di sini artinya, semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaannya akan semakin besar. Yang kedua yaitu pelapukan kimia. Di sini pelapukan fisik juga akan membantu pelapukan kimia dengan memecah batuan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, sehingga menimbulkan lebih banyak area permukaan. Dengan luas permukaan yang lebih terbuka, reaksi kimia akan terjadi lebih cepat. Seperti olefin akan terlapuk sangat cepat, ya. Kemudian tidak ada sedimen tanah atau batuan sedimen. Kemudian kuarsa, di sini kuarsa sangat tahan terhadap pelapukan kimia. Kuarsa adalah konstituen utama dari sedimen. Nah, kemudian reaksi pelapukan kimia utama adalah reduksi dan oksidasi serta hidrasi. Di sini oksidasi adalah penambahan oksigen, sehingga di sini magnetit dengan adanya tambahan oksigen akan berubah menjadi hematit. Kemudian selanjutnya, oksidasi masih sama, tadi adalah penambahan oksigen. Tadi magnetit akan berubah menjadi hematit. Kemudian hidrasi itu adalah penambahan H2O atau air. Jadi di sini hematit dengan adanya penambahan air akan berubah menjadi limonit. Selanjutnya yaitu karbonisasi atau pengasaman dengan menambah CO2. Jadi di sini pengasaman dengan menggunakan CO2 ya akan menghasilkan tadi asam karbonat, dan dari asam karbonat akan menghasilkan ion bikarbonat. Selanjutnya itu pelapukan kimia, di mana di sini ada batuan primer ya atau kaol feldspat, yang akibat adanya pelapukan kimia tersebut dengan adanya tambahan air dan juga asam-asam ya atau H+, nah itu akan menyebabkan kaol feldspat tadi melapuk menjadi kaolinit. Kemudian sama tadi juga kalsit akan berubah menjadi Ca2+ dan HCO3-. Nah, di sini pola pelapukan mineral di mana feldspat yang merupakan mineral primer akan berubah menjadi mineral liat, seperti contoh di atas yaitu kaolinit. Kemudian FeMg silikat itu akan berubah menjadi atau akan melapuk menjadi Fe oksida, garam Mg, dan mineral liat. Dan di sini kuarsa relatif stabil. Namun kalau karbonat itu dapat larut. Selanjutnya pada suasana asam di sekitar vulkanik yang mengandung HF, H2SO4, dan HCl, kemudian karbonat alami pH-nya itu berkisar 3,5 sampai 6. Kemudian hujan asam, kalau terjadi hujan asam itu biasanya pH-nya turun sampai pada pH
2. Berikut adalah gambar air asam tambang, di mana air asam tambang ini merupakan air yang bersifat asam atau air dengan kemasaman yang tinggi yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan. Selanjutnya yaitu kecepatan pelapukan, di mana komposisi mineral batuan ya di sini sangat mempengaruhi kecepatan pelapukan. Jadi beberapa mineral itu lebih tahan lapuk daripada yang lainnya. Contohnya di sini adalah kuarsa. Kuarsa ini lebih resisten atau lebih keras daripada kalsit, sehingga kalsit ini akan lebih cepat melapuk dibandingkan dengan kuarsa. Nah, untuk mengetahui tingkat kekerasan dari suatu batuan, kita dapat melihat pada tabel di sebelah kanan. Ya, jadi di sini ada indeks mineral dan juga ada skala Mohs-nya. Jadi di sini batuan yang paling keras itu adalah intan. Jadi intan ini sangat sulit sekali untuk melapuk bila dibandingkan dengan korundum, topaz, dan seterusnya. Jadi semakin besar nilai skala Mohs-nya ini, maka akan semakin sulit batuan untuk melapuk. Dan sebaliknya, apabila nilai skala Mohs-nya ini semakin kecil, nah, otomatis batuan akan lebih cepat melapuk. Berikutnya adalah proses pembentukan tanah. Terlihat pada gambar bahwa pada awalnya ada tanah ini adalah berupa gambar awal ini adalah berupa batuan-batuan. Kemudian semakin lama sudah mulai terbentuk horizon C dan sudah ada ditumbuhi tanaman di atasnya. Kemudian semakin lama seiring dengan berjalannya waktu sudah terbentuk horizon C dan juga A. Dan seiring dengan berjalannya waktu terbentuk lagi horizon C, B, dan A. Jadi proses pembentukan tanah tadi dipengaruhi oleh 5 faktor tadi, ya. Jadi ada bahan induk, ada iklim, kemudian ada organisme, ada relief, dan dengan seiring berjalannya waktu maka proses pembentukan tanah tersebut dari batuan akan terbentuk menjadi tanah. Selanjutnya yaitu pembentukan tanah. Jadi tanah adalah batuan yang sudah lapuk, seringkali mengandung bahan organik dan mampu menopang pertumbuhan tanaman. Jadi tanah ini mengandung berkisar 45% batuan lapuk dengan 5%-nya adalah humus yang berupa bakteri pembusuk bahan organik, kemudian warnanya gelap dan diperkaya oleh karbon. Nah, tanah terbentuk dari bahan induk residu atau terbentuk di tempat atau diangkut. Jadi, oleh air, angin, gravitasi, dan juga es. Berikut adalah gambar di mana mineral liat. Mineral liat itu muatannya adalah negatif. Sedangkan molekul air di sini muatannya H plusnya, yang molekul air itu terdiri dari 2 H plus dan 1 oksigen. Sehingga nanti air tersebut akan ada di dalam mineral liat tersebut. Nah, berikut adalah lapisan tanah, di mana lapisan O ini adalah lapisan bahan organik atau humus. Kemudian lapisan A merupakan campuran organik dan mineral. Kemudian lapisan E merupakan lapisan tercuci. Selanjutnya lapisan B merupakan lapisan tertimbun. Kemudian lapisan C ini merupakan bahan induk dan lapisan R ini merupakan batuan.
Berikutnya adalah lapisan tanah, di mana terdiri dari lapisan O. Lapisan O ini tipis, terdiri dari beberapa senti, kemudian terdapat bahan organik, dan bagian bawah membusuk menjadi humus. Kemudian lapisan A, lapisan A ini merupakan topsoil atau zona tercuci atau eluviasi, di mana air tanah merembes ke bawah dan menghilangkan zat terlarut, mengandung lebih banyak bahan organik daripada B dan C. Selanjutnya yaitu lapisan B. Lapisan B ini adalah subsoil atau zona eluviasi, itu akumulasi material yang tercuci dari A. Warnanya merah atau coklat atau abu-abu. Dapat mengandung mineral larut, tetapi sedikit bahan organik. Kemudian lapisan C. Lapisan C ini campuran tanah dan batuan dasar. Batuan dasar terlapuk oleh asam, kemudian aksi beku, kemudian akar dari atas, dan transisi. Selanjutnya yaitu lapisan tanah. Lapisan tanah ini tadi sudah dijelaskan ada beberapa lapisan. Kemudian dalam keadaan kering, lapisan A dan B yang lebih besar. Sedangkan dalam keadaan lembab, lapisan A dan B yang lebih kecil. Kemudian lempung. Lempung ini adalah tanah dengan jumlah yang sama, pasir, debu, dan tanah liat. Nah, umumnya daerah topsoil ini adalah daerah yang subur, sedangkan daerah subsoil ini biasanya lebih berbatu dan kurang subur, serta kandungan bahan organik yang kurang. Berikut adalah contoh lapisan A dan juga lapisan B. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mengendalikan pembentukan tanah. Yang pertama yaitu iklim. Iklim ini penting, ya. Jadi seperti di daerah tropika basah, ya. Jadi tanahnya tebal, kemudian sangat tercuci dan pelapukan kimianya intens. Kemudian di daerah Arktik plus gurun, tanahnya tipis yang mengandung bahan larut dan komponen besar dari puing-puing yang lapuk secara mekanis. Kemudian selanjutnya adalah bahan induk. Jenis batuannya bisa sama, namun tanahnya dapat berbeda tergantung pada iklim. Misalnya jenis batuannya granit, maka tanahnya dalam, kemudian tanah tipis kuarsit, dan misalkan basal. Basal ini tanah gelap, kemudian kaya akan Fe oksida. Selanjutnya yaitu kegiatan organik atau biologis. Ini diperlukan untuk pembentukan humus. Di sini selanjutnya yaitu topografi, di mana topografi ini pengembangan tanah menjadi sulit ketika topografinya curam. Nah, selanjutnya yaitu waktu. Jadi perkembangan tanah itu dapat terjadi sebanyak atau setebal 2,5 cm selama 100 tahun atau sampai 2,5 cm sampai per 1000 tahun. Jadi terbentuk tanah setebal 25 cm itu dalam kurun waktu bisa 100 tahun sampai 1000 tahun. Berikut adalah gambar hubungannya dengan topografi, ya, di mana gambar ini. Jadi yang pertama, ya, profil pertama ini profil tanahnya dalam. Jadi pembentukan lapisannya itu baik. Jadi ada horizon A, B, C, dan D. Namun pada daerah atau pada profil kedua ini lapisan A tipis pada lahan curam akibat adanya erosi, sehingga di sini lapisan A-nya yang tersisa hanya tipis, sudah tidak setebal profil yang pertama. Kemudian yang profil ketiga ini profil tanah dalam baik untuk tanaman.
ya, dia sudah ada horizon A, B, dan juga C. Kemudian untuk yang keempat ini A dan B lebar dan dipengaruhi oleh genangan air untuk yang profil keempat. Selanjutnya ringkasan yaitu bahwa pembentukan tanah dimulai dari pelapukan fisik, kimia, dan biologi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk tanah secara berintegrasi seperti bahan induk, iklim, topografi, organisme, dan waktu yang merupakan bagian dari proses kimia tanah. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga video pembelajaran mengenai pelapukan dan faktor pembentukan tanah memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.